Karaku. Pergandingan di peringkat antarabangsa ini. Dahulunya si abang iaitu Aidil yang menjadi kapten. Kali ini tugasan diberikan kepada adik pula. Katanya dah 4-5 tahun mereka tak memandu sama, terutamanya dalam pasukan kebangsaan. Pulaan apa yang tak naik di sini. Tinggalkan seorang pemain saja di bawah. Dari Syazwan Andik, terlepas di situ, tandukan yang dilakukan penjaga gol berjaya menepis bola itu keluar. Asakan yang dilakukan oleh pemain-pemain Malaysia hasil daripada sepakan penjuru yang pertama. Oh, bahaya. Tolakan dari Hungary ke Rusia, Romania, Uzbekistan dan seterusnya. Sumareh mencari siapa yang berada di tengah. Satu cutback yang baik. Zakwan sepatutnya dapat menghasilkan gol yang pertama. Tetapi sekali lagi impact yang dibawa oleh Mamadou Sumareh di seberang sana. Ya, ini dah berlaku gerakan hantaran daripada Syamil Kuti masuk ke Sumareh dan Sumareh melakukan cutback. Harian follow up yang baik daripada Zakwan, tapi sayang Zakwan mungkin terlewat mendapatkan bola terlebih dahulu. Tiga sudah dalam perlawanan ini. Ya, peluang harus diambil melalui sepakan penjuru ini. Set piece perlu berlaku kerana kekerapan ataupun jarak sepakan penjuru ini begitu cepat, begitu dekat. Kita perlu mengambil peluang ini. Ini dia bagaimana gerakan yang dilaksanakan. Pantas diambil oleh Nosyari dan Talaha. Mayu tidak offside di situ. Dua menanti di tengah. Sentuhan. Satu sentuhan yang dilakukan oleh Zakwan Adhanur Razak. Stadium Nasional Bukit Jalil adalah favorite hunting ground untuk beliau. Kerana dengan satu sentuhan dengan menggunakan lutut saja, dia berjaya menghasilkan gol pertama pasukan negara. Sebagai seorang striker berada di posisi tengah, kawasan menjadikan gol adalah satu perkara yang baik berlaku untuk Zakwan. Dan hantaran Mayo perlu dihantar ke tengah. Mungkin sedikit faktor Zakwan melakukan hantaran ataupun membuat touch terus menjadikan gol. Dan satu lagi keadaan yang baik, minit ke-15 kita menjadikan gol. Terpedaya penjaga gol Husin Sharif. Kedua kembali untuk memberikan sokongan kepada pasukan Malaysia. Dan bahaya kedudukan sekarang ini untuk Maldives mencari gol penyamaan. Tetapi Karol Fahmi Cikman bijak. Dengan rebahan badan ke sebelah kanan, dia tidak kokoh untuk menjatuhkan badan. Sekaligus menggagalkan Ali Fasir untuk gol penyamaan. Satu larian baik daripada Ali Fasir. Satu situasi yang baik untuk Apek kerana saya dapat melihat Apek keluar daripada kawasan yang lebih mengecilkan keadaan. Sekali lagi yang akan diambil oleh Syazwan Andik. Satu lambungan baik. Oh, penitia perlu dilakukan di situ. Antara Mayu ataupun Aidil. Apakah gol itu dikira? Tidak. Kerana sepakan percuma bakal diberikan kepada Husin Sharif. Walaupun penyokong-penyokong Malaysia mahu meraihkan jaringan tersebut, tetapi gol tidak dikira. Ya, antara yang baik sebenarnya. Dan Aidil berjaya mendapatkan bola tersebut. Tapi sayang, ditepis keluar oleh Karol Fahmi Cikman. Malaysia masih lagi ditekan ketika ini. Bijak tindakan yang dilakukan oleh Ahmad Fahad kerana dia dalam keadaan offside. Sentuhan yang dilakukan tadi oleh Karol Fahmi Cikman. Sumareh tenang saja. Begitu juga dengan Azam Azih. Mengeluarkan bola dari kawasan. Lepas di sana sekarang ini. Untuk Sumareh. Jaya meluruskan diri. Masuk terus ke dalam kawasan penalti. Satu cutback. Oh, sikit saja. Berjaya dikuis di situ oleh pemain pertahanan. Anan diteruskan. Bahaya Ali Fasir datang dari belakang. Syazwan Andik tolakkan ke depan. Tamparan berjaya dilakukan di situ oleh Karol Fahmi Cikman. Tapi lihat kepada insiden ini. Ya, kedudukan Syazwan Andik tidak begitu baik. Menurunkan kepada pemain berjasa nombor 17, Ibrahim. Tidak
banyak bola antara rakan-rakan yang sedikit berubah. Bukan beliau ataupun beliau join the game di bahagian attacking. Beliau lakukan supaya rakan-rakan lebih kerap antara diri dia. Balakan yang baik. Adakan sasarannya terakhir untuk menafikan peluang yang dimiliki oleh Nur Syahrul Idlan Talaha tadi. Ya, waktu baik daripada Farul dengan Zakwan. Tak ada kemungkinan. Oh, terlepas sajuan Andik. Bahaya untuk pintu gol Malaysia. Rebatan lerit yang dilakukan. Situasi-situasi seperti itulah yang boleh mengundang panah sebenarnya. Dikala tampanan tepat tidak dapat dilakukan. Blok terhidang untuk pihak lawan. Kick yang baik, ditepis keluar. Luang di luar boks ketika ini. Akram Mahinan. Syazwan. Syazwan Zainun di sana. Kembali semula. Dalam ada Nur Razlin. Nomor 12 itu Akram dan juga Syamir. Syazwan Rasid di bahagian hadapan. Bahaya corak permainan yang ditunjukkan ketika ini oleh Karol Fahmi Cikman. Tetapi membuka ruang kepada pasukan negara pula. Ada kad kuning yang dilayangkan kepada Ali Samo. Ya, perkara yang tidak boleh berlaku. Perkara yang tidak boleh dilakukan. Dilakukan. Kerana terusi sepakan percuma dari Safawi Rasid. Ditumbuk keluar di situ oleh Hussein Syarif. Bukan menunjukkan Safawi lebih baik daripada melakukan sepakan ini. Safawi mencari ruang, melepaskan percubaan. Cantik. Itu juga dengan tindakan terbang Hussein Syarif. Melayangkan padanya untuk menolak bola itu keluar. Ya, ini sebab Safawi buat sikit dami ataupun buat satu tolakan sebelah kiri kaki beliau. Lakukan rimatan curve yang baik. Pertamanya dalam peranan ini selain daripada bola mati tadi. Bukan yang tak tepat. Oh, cantik kali ini. Hussein Syarif tertewas. Memang sahlah boleh ditulis namanya sebagai pemain muda terbaik bola sepak Malaysia 2018. Kerana responnya begitu pantas. Tindakan susulannya tanpa menghantar bola kepada rakan ataupun tidak melakukan hantaran. Sebaliknya terus melakukan satu half volley. Dia memang memiliki skill permainan sepak takrawi. Ya, benar. Kalau kita lihat tadi, betul tinggi kaki beliau. Cuba yang tepat sebenarnya. Dan kedudukan beliau sebagai kaki kiri memang sesuai untuk beliau mengambil bola tersebut. Dan kedudukan bola yang di atas. Dan tewas dan juga Maldif. Pemain gantian pasukan negara untuk meletakkan Malaysia insyaAllah menang dalam game ini dengan kedudukan dalam pelawanan ini Hussein Syarif. Tak bangun yang meletakkan Malaysia 2-0, tetapi barisan pertahanan yang sekali lagi telah melakukan kesilapan yang hampir-hampir memberi membawa padah kepada Karun Fahmi Cikmat dan juga rakan-rakan di bahagian pertahanan. Irfan Zakaria pula. Sekali lagi keadaannya tidak boleh berlaku dan tidak boleh dilakukan sebenarnya. Tadi yang gagal untuk menewaskan Karun Fahmi. Satu lambungan yang baik. Tandukan. Diselamatkan di situ oleh Karun Fahmi Cikmat. Kita harus berterima kasih kepada Apek dalam perlawanan ini. Dan kini dia mengalami kecederaan kepalanya berlaga dengan tiang gol di situ. Gantaran yang cantik sebenarnya berlaku dan kedudukan Karun Fahmi berjaya mendapatkan bola tersebut. Satu tandukan yang baik dan Karun Fahmi juga berlanggar dengan tiang gol. Corner kick yang dilakukan. Kawalan dari Ahmad Rizuvan. Bahaya sekali lagi tetapi Karun Fahmi Cikman sudah pun bersedia dengan rembatan sentuhan yang kedua Muhammad Naim sebentar tadi. Ya, satu yang baik sebenarnya dan Muhammad Naim berjaya juga melakukan rembatan. Irfan Zakaria dibolosi lagi. Ada segelintir pemain yang perlu untuk
diperbaiki ataupun memperbaiki prestasi mereka, Win. Ya. Mereka kena sedar sendiri. Sementara yang lain pula kena juga improve. Luar di sini, Sumareh. Rembatan dari pemain Sumareh. Akhirnya, dia tidak memilih untuk mencari Azwan Bakri. Dia mencari ruang untuk melepaskan rembatan kaki kiri. Gol yang ketiga. Ketika penjaga gol gantian Maldives, Hassan Tolal, belum lagi dapat memegang bola. Satu antara jauh yang dilakukan dari Irfan Zakaria. Ini sumbangan dan juga kredit yang boleh diberikan kepada Irfan. Ya, tindakan baik daripada Sumareh. Kalau sebelum ini kesemua bolanya beliau set kepada rakan-rakan, kali ini beliau berjaya melakukan gerakan. Beliau sendiri juga menghabiskan dengan satu percubaan yang baik menggunakan kaki kiri. Dan hantaran Irfan juga harus diberikan kemudian kerana berlakunya hantaran di hadapan di belakang pertahanan. Dan side stepnya cantik. Ya. Walaupun cuba dihalang oleh kapten. Ini adalah sentuhan yang terakhir juga. Yang mana itu jugalah merupakan gol kedua peribadi Sumareh di peringkat antarabangsa bersama-sama dengan pasukan Malaysia.